timnas Korea Utara melakukan pressing tinggi dan bermain kasar. Inilah hasil pertandingan timnas U24 Indonesia versus Korea Utara Asian Games 2023. Namun seperti biasa, sebelum lanjut menonton video ini, tolong ringankan jari Anda untuk menekan tombol subscribe, like, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Dan kalau sudah, kami ucapkan banyak terima kasih dan mari kita lanjut. Duel timnas U24 Indonesia versus Korea Utara digelar di Zhejiang Normal University Stadium, Zhejiang, China, Minggu 24 September 2023 sore waktu Indonesia Barat. Di laga ini Korea Utara memang tampil menekan sejak menit awal. Peluang pertama menjadi milik Korea Utara saat laga berjalan 7 menit. Berawal dari tendangan bebas pergerakan, umpannya lalu disambar Paik Chon Sun yang tiba-tiba menyambar umpan dengan tandukan kepalanya. Semenit berselang, gawang Garuda Muda kembali terancam. Beruntung tendangan keras masih bisa diamankan oleh Hernando Ari Sutaryadi. Korea Utara masih melakukan tekanan hingga 10 menit pertama, tapi belum ada gol tercipta. Di menit ke-15, Indonesia bisa keluar dari tekanan dengan melakukan serangan balasan. Namun ketatnya lini belakang Korea Utara membuat aksi Romero Magic terputus sebelum masuk kotak 16. Di menit ke-23, Romero Magic memanfaatkan kesalahan pemain belakang Korea Utara. Setelah mendapat bola, pemain Persipura ini melepaskan tendangan keras namun bisa tepat dalam pelukan Jiho. Di menit ke-31 dan 32, dua peluang kembali diraih oleh Korea Utara. Pertama melalui tendangan keras Kim Pyong Yok yang mampu ditepis oleh kiper timnas Indonesia Hernando Ari Sutaryadi. Lalu tendangan keras lainnya melambung di atas mister gawang. Sebuah crossing kembali dilakukan pemain Korea Utara dari sisi kanan, tapi Hernando bertindak cepat dengan menjemput bola. Akhirnya gawang Hernando Ari jebol juga di menit ke-40. Berawal dari umpan sayap kanan Korea Utara terjadi kemelut di depan gawang. Pemain belakang Korea Utara Kim Yoo-song yang maju ke depan menyambar bola. Melalui tendangan kerasnya, Kim Yoo-song mampu mengecoh Hernando Ari. Di menit ke-44, Korea Utara kembali berhasil menjebol gawang Indonesia. Beruntung gol dianulir karena sudah dianggap berada di posisi offset. Skor 1-0 menutup jalannya pertandingan babak pertama antara timnas Indonesia versus Korea Utara. Di babak kedua, timnas Indonesia harus tampil menyerang dan menyamakan kedudukan atau memenangkan pertandingan kali ini. Dan jika timnas Indonesia kalah pada sore hari ini, maka posisi timnas Indonesia akan sangat terancam untuk lolos ke babak 16 besar. Dan untuk update skor pertandingan pada sore hari ini antara timnas Indonesia versus Korea Utara, kami akan mengupdate-nya di thumbnail dan deskripsi video kami. Salam olahraga.